بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, akhwani wa akhwati fid din wa iyyakum. Alhamdulillah di pagi hari yang berbarokah ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita. Majelis Menteteburi, merenungi, mengambil mutiara-mutiara dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai salah satu dari warisan kenabian. Yang barang siapa yang memperpegang teguh kepadanya, maka dia dijamin tidak akan pernah tersesat selamanya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam tarak fikum amroin lantazillu abada ma tumbihima kitabullah wa aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang apabila kalian mau berpegang teguh kepada keduanya maka niscaya kalian tidak akan pernah tersat selama-lamanya kitabullah kitabullah azza wa jalla dan yang kedua sunnah rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kita baca ساد حديث مسيد لم كتاب الإيمان دلّم صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الإمام البخاري رحمه الله تعالى روايت عن البراء بن عازب دار براء بن عازب رضي الله عنهما. قال بلي إن النبي صلى الله عليه وسلم سمونيا باليوم صلى الله عليه وسلم Karena awal maqdim al Madinah. Pertama kali beliau itu datang ke kota Madinah. Nasala ala ajdadihi min al Ansar. Beliau itu singgah ke kerabatnya, ke nenek neneknya, ke kakek kakeknya, gitu ya kerabatnya min al Ansar dari kalangan para sahabat Ansar, Hadis ini menceritakan tentang awal beliau shallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekkah menuju kota Medina. Kita semua tahu bahwasanya perjalanan beliau, hijrahnya beliau terjadi di bulan Rabi al awal tahun pertama Hijriyah. Jadi dari kota Mekkah beliau itu singgah dulu ke Kuba. Di Kuba itu beliau singgah ke kerabat-kerabat beliau. Rasulullah tuang orang Mekah kok punya kerabat di Madinah itu jalurnya dari mana? Siapa tahu? Hah? Dari kakek. Pinter. Dari Muhammad ibnu Abdullah ibn Abdul Muttalib ibnu Hashim. Hashim itu Hashim. Hashim itu nikah dengan Salma binti Amr. Salma binti Amr itu orang Yathrib. Jadi Salma binti Amr al-Hazrajiyah orang Yathrib. Lah, Salma ini nikah sama Hashim itu yang melahirkan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak Abdullah, Abdullah punya anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau itu punya mbah bayi, punya kerabat dari mbahnya Salma binti Amr yang itu ada di negeri Kuba, di kota Madinah, di kota Madinah. Makanya tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam itu masih kecil, Tatkala beliau sudah diserahkan oleh ibunda ibu persesuannya, Halimah As-Sa'diyah di usia 4 tahun. Gitu ya, di usia 4 tahun yang masyhur, di usia 2 tahun 4 bulan dalam sebagian pendapat para ulama oleh ibundanya Aminah dibawa ziarah ke Kuba, dibawa ziarah ke Yasrib untuk menyumai, menemui jadi yani mbah-mbahnya dari kerabat-kerabatnya dari jalur ayah yang kemudian pulangnya Ibundanya itu meninggal dunia di Abuwa. Jadi Jadi, hadis ini, jadi kata baru Ibuna Azib, sungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali beliau datang ke Kota Madinah, beliau itu singgah menemui kerabat-kerabatnya dari kalangan orang-orang Ansar, dari kalangan orang-orang Madinah. Wa <tuh -tuh> annahu di kota annahu beliau itu sholat menghadap Baitul Maqdis 16 atau 17 bulan. Wa kana yu'jibuhu bait Padahal beliau itu pengin banget kalau kiblatnya itu menghadap Baitullah Al-Haram, Ka'bah al, Ka al musharrafah Jadi para jemaah sekalian, salat itu sudah ada sejak beliau Shallallahu wasallam masih di kota Mekah. Salat itu sudah ada sejak beliau Shallallahu wasallam masih di kota Mekah. Tapi salat itu bertahap punya fase tiga. Kalau kita katakan Rasulullah yang tahapan salat itu ada tiga. Yang pertama salat sebelum Isra Mi'raj. Salat sebelum Isra Mi'raj itu beliau sudah salat. Salat apa? Salat mutlak. Pokoknya salat. Belum ada salat lima waktu. Pokoknya, pokoknya salat. Lah, salat yang sebelum isra mi'raj ini, salat yang sebelum isra mi'raj ini, nggak ada ketentuan rokaatnya, nggak ada ketentuan waktunya. Pokoknya salat. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah beli isra mi'raj, jadi setelah beli isra mi'raj mendapatkan salat perintah salat lima, lima waktu mulai saat itulah ada sholat subuh, zuhur, asar, maharib, isya. Tapi semua rokaatnya dua, kecuali maharib, tetap tiga. Jadi semua rokaatnya, jadi subuh, zuhur, asar, isya, semuanya dua rokaat, kecuali maharib, tetap tiga, tetap tiga. Sampai kemudian beliau saw hijrah ke kota Mekah, afwan, ke kota Medina sekitar bulan Recep atau bulan Syakban tahun kedua Hijriah baru terjadi perubahan jumlah rokaat luhur asar isya berubah menjadi empat maghrib tetap tiga subuh tetap tetap dua itu perubahan hukum sholat berkaitan dengan rokaat lah ini yang dibahas dalam hadis ini itu adalah tentang sejarah sholat berkaitan dengan arah kiblat berkaitan dengan ini yani arah arah kiblat Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam masih di kota Mekah, masih di awal-awal kota Mekah, masih di kota Mekah, beliau salatnya itu menghadap Baitul Maqdis. Jadi salat pertama kali itu menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu mana? Palestina. Kalau dari arah Mekah menghadapnya kemana? Menghadapnya ke utara. Jadi menghadapnya ke utara. Dari arah Mekah itu menghadapnya ke utara. Padahal sejak beliau dari kota Mekah, beliau itu pengen sholat itu menghadap ke arah Ka'bah. Karena itu adalah ibadahnya nenek moyang beliau, Ismail dan Ibrahim AS. salatu wassalam. Tapi nggak ada masalah. Syariatnya menghadap ke Baitul Maqdis, keinginan beliau menghadap ke arah Ka'bah, tatkala beliau masih di kota Mekah, nggak ada masalah. Bagaimana caranya? Dia nah, beliau kan berada di kota Mekah. Kalau beliau sholat, itu sengaja di sebelah selatan Ka'bah. Kalau beliau sholat, itu sengaja memposisikan diri di sebelah selatan Ka'bah. Sehingga sholat menghadap ke Baitul Maqdis ia mengikuti syariat. Menghadap ke Ka'bah ia mengikuti keinginan hati. Hati ini itu kepingin sholatnya itu menghadap ke arah Ka'bah. Karena itu adalah kiblatnya Ismail dan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi karena syariatnya, tatkala itu disuruh menghadap ke arah Baitul Maqdis, maka beliau menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dan itu beliau kumpulkan jadi satu cara, beliau sholatnya di sebelah selatan Ka'bah. Begitu hijrah ke kota Medina. Begitu hijrah ke kota Medina. Setelah 13 tahun berada di kota, di kota Mekah masalah kiblat itu jadi masalah yang rumit bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dimana mana Madinah? Kalau ini Mekah, ini Mekah nih. Ini Baitul Maqdis. Dimana Medina? Madinah? Madinah di sini. Madinah itu sebelah utaranya Mekah, sebelah selatannya Baitul Maqdis. Itu posisi yang sulit bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Sedangkan keinginan hati menghadap ke arah Ka'bah. Jadi beliau itu syariatnya, sholatnya menghadap ke utara. Sedangkan keinginan hati menghadap ke selatan. Dan itu maksud dari hadis ini. Jadi beliau shallallahu alaihi wasallam itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Jadi wakana yujibuhu kiblatuhu kibalal bait. Padahal beliau itu pengin banget salatnya itu menghadap ke arah Baitullah, ke Ka'bah al musharrafah Sehingga beliau itu sering itu ndongak ke atas, Nanti ini Jibril. Jibril kok gak toko-toko yo ngono, kiblat, ngerubah wahyu maksudnya, wahyu turun ngerubah ngerubah hukum dan di zaman Rasulullah SAW masih hidup, hukum itu masih bisa berubah-ubah. Jadi hukum itu masih bisa berubah-ubah dalam usul fikih istilahnya adalah nasih mansuh. Ada yang dihapus, ada yang menghapus. Hukum itu masih bisa berubah-ubah. Sampai pada bulan Recep tahun kedua atau bulan Syakban tahun kedua, sekitar 16 bulan atau 17 bulan. Dalam bahasa hadis ini, Sita shahran, 16 bulan atau 17 bulan setelah hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam turun firman Allah Subhanahu wa taala qad <tod> nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka kiblatan tarlaha qad <tod> nara taqalluba wajhika fis sama kami wahai Muhammad telah mengetahui bagaimana wajahmu itu bolak-balik dongak ke langit. Balik-bolak-balik balik dongak kepada ke langit karena Allah Subhanahu wa taala itu tempatnya di atas arsy dan arsy itu di atas langit yang nomor 7. Jadi kami melihat bahwasanya wajahmu itu bolak-balik dongak ke arah langit. Ya sudahlah. kaki kiblatan tardha kami akan jadikan kamu itu kalau sholat menghadapnya ke arah kiblat yang kamu ridhoi. Akhirnya fatwa jahanah wal kaabati. Jadi beliau itu akhirnya sholat menghadap ke arah Ka'bah. Sejak di kota Mekah 13 tahun menghadapnya ke arah baitul Maqdis. Tapi nggak ada masalah karena beliau bisa sholat menghadap Ka'bah. Sampai di kota Madinah 16 bulan, 17 bulan, Beliau itu salat menghadap Baitul Maqdis membelakangi Ka'bah, membelakangi membelakangi Ka'bah. Lalu dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala salat itu menghadap ke arah Ka'bah, akhirnya menghadap ke arah selatan membelakangi Baitul Maqdis. Wa <tuh> annahu <tuh> salla awal salatin sallaha al Asr. Salat yang pertama kali beliau salati menghadap ke arah Ka'bah itu sholat asar, jadi wahyu itu turun sebelum asar, lalu sholat pertama kali adalah sholat sholat asar. ada para sahabat yang sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sholat pertama kali menghadap Ka'bah. mimman kana maka keluarlah seseorang yang dia itu sholat bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Famarra ala min minal ansar. Beliau itu melewati sebuah kaum, sekelompok kaum dari kalangan sahabat angsar. Ahli masjidin yang mereka itu sedang berada di masjid. Wahum fi asar. Tatkala itu mereka sedang ruko sholat asar. Menghadap ke mana berarti? Menghadap ke baitul Maqdis kan terus ngerti wahyuni. Jadi yang ngerti itu baru sahabat yang ada di Masjid Nabawi. Yang sholat menghadap ke arah Ka'bah. Ini setelah sholat di Masjid Nabawi, satu, salah satu sahabat ini pulang. Pada waktu pulang, di tengah perjalanan, masih ketemu ada sebagian sahabat yang sholat di masjid lain. Sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Masian. Kenapa? Zaman itu kan orang-orang WA. Jadi dorong-orang di umum. loh, no, Pakai WA. Yang namun itu belum ada WA, belum ada woro-woro, belum ada apa, belum ada brokes. Jadi belum bisa di woro-woro. Jadi para sahabat semuanya belum tahu kalau kiblat berubah kecuali sahabat yang berada di masjid Nabawi. Kalau ada yang tanya, loh di Medina zaman itu masjid banyak toh? Banyak. Di zaman di zaman Rasulullah itu masjid sudah banyak. Tapi yang dipakai Jumatan hanya masjid Nabawi. Salatnya Rasulullah di masjid Nabawi, tapi masjid yang lain banyak, masjid kecil-kecil itu banyak, masjid per RT, per kampung itu banyak. Zaman itu, ini zaman itu. Tek, saya tadi. Jadi sahabat itu pulang, ketemu ada sebagian sahabat yang sholat sedang ruko masih menghadap ke arah baitul magdis. baitul magdis. Fakola, maka sahabat ini teriak, ashhadu billah. Lakat sallaytu ma'a Rasulillah kibala Makkah yakni saya bersaksi atas nama Allah barusan saja aku sholat bersama Rasulullah menghadap Mekah ini menghadap Mekah itu beliau neriai para sahabat yang sholat ke arah masjid ke arah Masjidil Aqsa ke arah baitul Maqdis Fadaru kamahum kibalal bait. Akhirnya mereka itu putar. Ini yani salat itu putar. Jadi yang asalnya menghadap ke arah selatan, eh ke arah utara, langsung berbalik 180 derajat menghadap ke arah selatan, menghadap ke arah selatan. Enggak usah takon. Ini terus imami piye Empuh. <laughs> Aku ya orang ngerti. Yini. Tapi yang pasti sing asali jadi soft yang pertama, jadi soft yang terakhir, asali soft terakhir jadi soft yang pertama. Itu pasti kalau itu. Yang jadi masalah kan imami. Ini. Imami piye Empuh. <laughs> Aku ya orang ngerti yang penting begitulah. Um, dalam dalam keterangan para ulama dan dalam penjelasan hadis itu nggak ada yang jelaskan imami bagaimana. Karena konsekuensi dari peristiwa itu berarti kan imami itu ini <tuk> jalan jauh, ini jalan jauh kan berarti salatnya nggak sah. <tuk> Allahu alam. Nanti lah kita bahas. Wakala sufaha uminan nas, wahumul yahud dan mereka adalah orang-orang Yahudi. An alihah. Jadi Allah abadikan kisah ini dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi begitu Rasulullah SAW itu pindah kiblat atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang-orang Yahudi Madinah berkomentar di Madinah itu ada tiga kabilah Yahudi, kabilah besar, kabilah bani Quraylah, bani Nadir dan bani Gitu ya yeah. Mawallahum kanu alaiha. Loh, apa yang membuat Muhammad itu pindah ke kiblatnya dari kiblat yang sebelumnya? Ngapain itu Muhammad kok pindah? Itu komentarnya orang-orang Yahudi. Kul katakanlah, ini perintah Allah kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kul katakanlah, wahai Muhammad, jawaban mereka. lahil Mashriq wal Maghrib. Arah timur, arah barat itu milik Allah yahdi man siratim mustaqim. Allah itu memberi petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki ke jalan yang yang lurus. Maksud itu apa? Apa urusan ini? Mau menghadap ke timur, menghadap ke barat, menghadap ke utara, menghadap ke selatan, semua arah itu milik Allah. Kemarin menghadap ke Baitul Maqdis atas perintah Allah, sekarang menghadap ke arah Mekah atas perintah Allah. Bukan karena Baitul Maqdisnya, bukan karena Mekahnya, tapi karena itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan Allah itu mengatakan semacam itu, katakan wahai Muhammad, jawaban orang-orang Yahudi yang mempermasalahkan perpindahan kiblat. Kul lillahil masyriq wal mahrib Jawaban kepada mereka, milik Allah lah arah timur, arah barat. Yahdi mayyasha'u ila siratim mustaqim. Allah itu memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wakanatil Yahudu kot ajabahum idhkanu yusalli kibala baitil maqdis. Orang-orang Yahudi itu senang pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salatnya menghadap Baitul Maqdis. Wa ahlul kitab, begitu juga dengan ahlul kitab. Kenapa? Itu <tutuh> Muhammad yang milik melo aku, salatnya menghadap Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi ini ibadah menghadap ke mana? Menghadap Baitul Maqdis sampai sekarang. Jambis sampai sekarang mereka ikut ibadah mereka itu ibadah tuh. Ya iyalah, mereka ya ibadah, yuk sholat. Kok sholat tadi kayaknya? Ibadah, ibadah ala Yahudi itu menghadapnya ke arah Baitul Maqdis. Ke arah Baitul Maqdis. Tatkala Rasulullah SAW dari Mekah ke Medina, kemudian sholat juga menghadap ke arah Baitul Maqdis. Itu orang Yahudi itu sewan. Kenapa? Karena lu tuh, ya nih, ibadah orang Islam, yuk melok-melok. Melok-melok kami. Ini sama-sama menghadap Baitul Maqdis falamma walla wajhahu kibal bait ankaru dzalik tatkala setelah 16 bulan 17 bulan kemudian dipindah oleh Allah ke Baitul Magd dari Baitul Maqdis ke arah Mekkah mereka itu menjadi gergetan, enggak senang mengingkari ini wa annahu mata ala kiblah qabla an tuhawwala rijal wa qutilu dan bahwasanya sebelum perpindahan kiblat itu ada para sahabat yang mereka telah meninggal dunia sebelum sempat sholatnya menghadap ke arah Mekah. Jadi peristiwa itu kan terjadi di bulan Syakban atau Recep tahun kedua. Padahal para sahabat yang meninggal dunia dari awal hijrah sampai sebelum Recep tahun kedua itu kan ada. Ada beberapa sahabat yang sudah meninggal sudah meninggal dunia. Falam nadri ma fihim kita nggak tahu mereka itu masuk surga atau neraka. Salat mereka agak bener maksudnya. Itu komentarnya orang-orang Yahudi. Fa taala maka Allah menurunkan firmannya. nya "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyanyiakan iman mereka, amal mereka. Innallaha bin nasi la rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada jadi yani manusia. Para wa ini jadi yani hadis yang ada di hadapan kita. Kita ambil fawaid uh, dari hadis ini seiring dengan waktu yang ada. Syuruk jam berapa? Syuruk jam 5.19. Sekarang masih jam 5. Baik. Para wa Hadis ini jadi yani cerita globalnya itu menceritakan tentang sejarah yakni salat dipandang dari sisi kiblat dipandang dari sisi kiblat jadi kiblat kaum muslimin itu ada dua kiblat pertama ke arah Baitul Maqdis menghadap ke arah Masjidil Aqsa menghadap ke arah Masjidil Aqsa dan itu itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solat sejak beliau diangkat jadi nabi. Sampai 17 bulan pasca hijrah. Tepatnya di bulan recep atau syakban tahun kedua hijriah. Kiblat yang kedua adalah ke arah Ka'bah Al-Musharrafah. Kiblat itu kiblat kita yang sekarang. Ini kiblat yang sekarang. Dan itu mulainya adalah dari... Recep Syakban tahun kedua sampai hari kiamat nanti tidak akan pernah terjadi, tidak akan ini pernah terjadi ini pe perubahan. Tapi hadis ini menunjukkan kepada kita para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang muslim itu wajib untuk tunduk dan patuh kepada syariat. Meskipun secara hati nurani kepingin yang lain. Lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu bagaimana kepingin banget untuk sholat itu menghadap ke Ka'bah. Sholat itu menghadap ke arah Ka'bah. Karena secara nurani beliau itu adalah anak dari Ibrahim melahirkan anak Ismail dan Nabi Allah Ibrahim sama Nabi Allah Ismail itulah yang membangun Ka'bah, membangun Ka'bah entah dengan versi apapun. Karena kan Ka'bah itu terjadi perselisihan di kalangan para ulama, siapa yang pertama kali bangun Ka'bah. Sebagian ulama mengatakan yang bangun Ka'bah pertama kali Ibrahim sebagian ahli ilmu yang mengatakan yang pertama kali bangun Ka'bah itu para malaikat di zaman Nabi Adam dan pendapat itu yang paling kondang di kalangan para ini yani para ulama. Jadi tatkala Nabi Adam masih di surga, tatkala Nabi Adam masih di surga, di surga itu ada Ka'bah, ada bangunan sejenis Ka'bah namanya Al-Baitul Ma'mur. Jadi yani, Al-Baitul Ma'mur, Al-Baitul Ma'mur itu tempat tawaf para malaikat. Itu di, di atas. Jadi itu tatkala jadi yani Allah Subhanahu wa taala masih meletakkan Nabi Adam di di surga. Di sana itu ada tawaf yang mentawafi adalah Baitul Ma'mur. Begitu Nabi Adam turun ke dunia, kangen dengan kondisi itu. Kangen banget dengan kondisi itu. Maka beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar di dunia ada bangunan kayak Baitul Ma'mur. Tempat untuk ibadah semacam ibadah di Baitul Ma'mur. Akhirnya dibangunlah Ka'bah di zaman Nabi Adam tempat untuk tawaf. Tapi kemudian Ka'bah di zaman Nabi Adam itu hancur pada waktu peristiwa banjir bandang Nabi Nabi Nuh kemudian dibangun ulang oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu tua salam sampai kemudian zaman kita sekarang sekarang ini lepas dari masalah itu jadi beliau itu karena yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu tua salam dibangun bersama Nabi Allah Ismail dan keduanya adalah nenek moyangnya beliau shallallahu alaihi wa alaihi salam maka keinginan hati itu ingin ibadah itu menghadap ke arah Ka'bah tapi apa mau dikatakan syariat memerintahkan sholat itu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Bertolak belakang 180 derajat. Nek Ka'bah itu ke selatan, nek eh, Baitul Maqdis itu ke utara. Tapi sebagai seorang muslim, kewajibannya adalah tunduk dan patuh kepada perintah Allah meskipun hati nurani itu ono gak sregep. Keinginannya itu itu beda wa makanil mu'min wal mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak bagus, tidak boleh, tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki mukmin perempuan apabila Allah dan rasulnya jadi itu sudah mempunyai pilihan lalu mereka masih punya pilihan yang lainnya. Ayat ini turun pada waktu terjadi kisah Zainab binti Jahsy ayat yang tidak Anda baca itu. Tidak layak seorang laki-laki mukmin, seorang wanita mukminah apabila Allah dan Rasulnya menginginkan sesuatu lalu dia masih punya keinginan yang yang lainnya. Ayat itu turun pada kasus Zainab. Zainab binti Jahash itu wanita berdarah biru. Yuk, gak darah biru ya. Wanita bangsawan. Wanita bangsawan Mekah cantik dan kaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilamar, tapi bukan untuk diri beliau. Pada waktu dilamar tuh Zainab tuh sombong kan, jadi istrinya Rasulullah jadi Ummahatul Mukminin. Karpi. kakaknya Abdullah ibnu Jahash sombong ngepol. Kenapa? Jadi adiknya mau dilamar oleh Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam, tapi begitu Rasulullah ngomong, tapi bukan untuk saya. Aku lamar Zainab untuk Zaid Ibnu Haritha. Zaid Ibn Haritha itu seorang budak yang dimerdekakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan dalam dunia zaman itu uang itu kan dua kasta ada orang merdeka dari itu kasta pertama yang kedua kasta budak jadi sang ganteng gantengnya budak tetap budak jadi pokoknya yos, kasta kalau di negeri kita itu zaman Hindu dulu kan kasta itu empat nama no, Brahmana Ksatria Waisa Sudra jadi itu dulu di zaman zaman Buddha, eh di zaman Buddha, di zaman di zaman Hindu. Kalau di negeri Arab kasta itu dua, ada orang merdeka, ada ada Buddha. Se Pokoknya orang um, Buddha itu gak digubris lah. Sak suki suki, sak suki suki, gonong suki. Yo sak gandeng gantengnya tapi Buddha tetap manusia rendahan. Lah Zaid itu dulu Buddha, dimerdekakan oleh Rasulullah S.A.W dan sempat diambil anak angkat oleh beliau Sallallahu Tapi statusnya tetap mantan mantan Buddha Zainab gak mau lah sebagai wanita bangsawan, wanita berdarah biru, wanita yang cantik dan kaya dilamar untuk dinikahkan sama Zaid, gak mau. Abdullah kakak eh, ya gak mau. Jadi yani ya gak mau. Tatkala mereka gak mau atas pilihannya Rasulullah SAW, Allah nekur keras dalam Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza wa rasuluhu amran ay yakuna min amrihim." Enggak layak, enggak boleh bagi seorang laki-laki mukmin, siapa? Abdullah bin Jahsy. Wa la tidak pula wanita mukminah siapa? Zainab binti Jahsy. Dalam kisah itu, tapi semuanya berlaku untuk semua kita. Apabila Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan sesuatu, Maksudnya apa? Rasulullah memilih Zainab untuk dinikahkan dengan Zaid. Ini bukan masalah lamaran biasa. Kalau aku sih ngelamar yang tolak rapopo. Ini tapi masalahnya itu kan ini yang ngelamar beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kewajiban seorang muslim itu tunduk dan patuh kepada ketetapan Allah dan ketetapan Rasulnya. Dan itu dipraktekkan langsung oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wa Wasallam keinginan hati beliau itu ingin sholatnya menghadap ke Mekah tapi karena syariatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis maka beliau tunduk dan patuh menghadap ke arah Baitul Maqdis dan itu pelajaran berharga para pelajaran berharga untuk kita bahwasanya kewajiban kita itu adalah tunduk dan patuh kepada Allah dan kepada Rasulnya dan yakini satu keyakinan yakin yang pasti semua perintah Allah mengandung maslahat semua larangan Allah mengandung mafsada. Baik kita ngerti maupun enggak enggak ngerti. Baik kita itu senang maupun enggak senang. Yakini itu. Sebagaimana kisah Zainab tadi. Zainab tadi Allah tetapkan untuk dinikahkan dengan Zaid ibn Harithah. Untuk faedah. Faedah yang amat sangat besar. Bukan sekarang waktu membahasnya. Untuk faedah-faedah yang sangat amat besar. Salah satunya adalah berujung kepada Zainab itu nantinya menjadi ummahatul mukminin salah satu di antara istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala wa itu Ta yang pertama. Yang kedua menggabungkan antara syariat dengan keinginan hati itu boleh asalkan tidak melanggar syariat. Dari mana diambil faedah ini? Tatkala beliau masih di kota Mekah syariatnya salatnya menghadap kemana? Baitul Maqdis. Keinginan beliau menghadap kemana? Ke Ka'bah. Akhirnya beliau gabungkan jadi satu. Beliau gabungkan jadi satu. Salatnya di sebelah selatan Ka'bah. Menghadap ke arah Baitul Maqdis iya, mengikuti syariat, menghadap ke arah Ka'bah iya, mengikuti keinginan hati. Itu yang harus diambil satu faedah besar. Bahwa jika ada orang itu mempunyai budaya, mempunyai adat kebiasaan, mempunyai keinginan, dan orang itu menghindar dari budaya, itu sulit, sulit banget, nggak bisa menghindar dari budaya, itu sulit. Tapi syariatnya nggak semacam itu. Kalau ini bisa digabungkan, gabungkan. Gak usah dipertentangkan. Sesuatu yang gak pertentangan bisa digabungkan, gak usah dipertentangkan. Contoh. Kalau di negeri kita ketemu kalau orang itu kan budayai tegur sapa. Budayai kan tegur sapa. Saking pun tiba, saking wingking. Dari mana mbah? Dari belakang. Terus dari mana kok takon. Ngerti orang duduk-duduk itu loh kemudian kita itu adatnya kan pak duduk duduk ngerti duduk duduk omongi duduk, duduk ya nge. itu adat negeri kita jadi adat di negeri kita semacam 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 itu jadi ada orang jadi misalkan ya lewat jadi begitu sudah ngerti dari pasar beloncok buahnya mungkin dia ngomongi masya allah dari pasar pak ya belonjok banyak men ngerti jadi memang gitu adat kita itu jadi tegur siapa? apa tuh bahasa kita? Ya tegur sapa lah, ya. nyopoan bahasa kita ini nyopawan. Sedangkan dalam syariat kan nggak ada syariat tegur sapa itu. Adanya, ini ketemu orang, salam. Adanya nih ketemu orang itu salam. Assalamualaikum, wes. Jadi adatnya, kok adatnya syariatnya itu kalau ketemu orang itu salam. Assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Pertanyaannya sekarang. Apakah antara budaya negeri ini. Tegur sapa. Dengan salam bertentangan. Enggak. Enggak bertentangan. Kalau enggak bertentangan. Maka silahkan untuk digabungkan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Hah? Pribun caranya pak. Salam dulu. Terus nyopo. Assalamualaikum. Masya Allah. Saking pasar toh pak. Gitu. salam juri tinggal loh. Tapi yang ini. ojo juri tinggal. Kalau mau ninggal itu adatnya aja. Tapi salamnya jangan ditinggal. Ini, Yang paling bagus. Itu salam terus. Baru lakukan budaya. Baru lakukan adat. Baru lakukan adat. Saat hari raya. Adat negeri kita ini kenapa? peluputan tuh hari raya idul fitri fitri kan adatnya di kita itu lahir batin itu pak lahir batin istilahnya wong lamongan kan peluputan yo lahir batin pulau ngaturaken pelepatan kulo nado lahir batin ini lahir batin kosong kosong bawa pokoknya itu adat itu bukan syariat pak saya coba tegas peluputan apa itu minta maaf maaf maafan hari raya itu adat itu budaya itu bukan syariat Syariat kalau pas hari raya itu apa? Syariat pas hari raya itu apa? Dua. Menampakkan kegembiraan. Senang-senang. Sama? Saling mendoakan agar ibadah selama Ramadan diterima. Makanya syariat dari raya itu kan takobbalallahu minna wa Syariat dari raya itu saling mendoakan. Takobbalallahu minna wa Semoga Allah menerima ibadah kami menerima ibadah jenengan selama Ramadan. Yuk poso, yuk tarawih, yuk maca Quran, yuk sedekah, yuk zakat, macam-macam lah ibadah Antara syariat dengan budaya itu enggak ada bentangan Titik itu enggak bertentangan. Tatkala tidak bertentangan, Silahkan dilakukan dua-duanya. Gabungkan. Jangan kemudian syariatnya malah dihilangkan. Pripun nih Ya lakukan dua-duanya. Lakukan dua-duanya. Tak ketemu orang, salaman, taqabbalallahu minna wa minkum terus ngomong setelahnya itu. Ngomong setelahnya itu. Kalau sama orang-orang yang sudah jadi yani, kenal syariat dengan bagus, meninggalkan budaya nggak ada masalah. Tapi kalau sama mbak sama Pak D yang ya, kadang-kadang itu gak ngerti syariat, mun kok, aku di sini kok. Ana itu salaman. Hari raya sama Pak D. Ini yani, Pak D sungkem gitu ya. Kemudian taqabbalallahu minna wa Allah nerami yani amal kita. Kalau yani budaya tidak bertentangan dengan syariat, gak usah pertentangan. Keinginan hati yang semacam itu yani gak usah dipertentangkan. Yang berikutnya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan ini kepada kita kalau ada orang mengetahui kesalahan arah kiblat di tengah-tengah sholat maka boleh langsung berputar dan sholatnya sah. Duh, pribun, misalnya, jenengan itu gak ngerti arah. Gak ngerti arah. Ini pas, pas opore. Ini di masjid kan gak mungkin gak ngerti arah yo. Pas pas di laut, pas pas camping, pas camping. Atau pas jalan-jalan berada di hutan lah, atau di sawah atau apa atau pas nyanyi berburu manuk atau pas apa ngono nulis pokoknya. itu itu datang waktu sholat datang waktu sholat dia itu berdua atau bertiga lah sama temannya mau berangkat ke masjid masjidnya mana masjidnya jauh sekarang dia itu di pinggir hutan ini di pinggir hutan Arab yang buka GPS HP ini ngedrop mati ini yang buka arah sholat kiblat itu HP ini ngedrop mati akhirnya dia kiblat mana ya wudhu mau sholat bingung lihat matahari mendung kon matahari akhirnya diijtihadkan diijtihadkan diprediksi terkuat kiblat itu ke arah mana akhirnya bismillah salatlah dengan keyakinan dia itu menghadap kiblat keyakinan menghadap kiblat tengah-tengah salat baru dapat satu rakaat ada penduduk setempat lewat ada penduduk setempat lewat ono orang salat ngedep apa itu menghadap ke timur, menghadap ke timur, lalu orang yang sholat tadi yang sholat yang awet ini periode setempatnya diteriak, mas salah, sampai itu menghadap ke timur, sampeyan itu sekarang menghadap ke arah ke arah timur, menegur orang yang sedang sholat itu boleh, sebagaimana sahabat tadi, negur orang yang sedang sholat lah, yang sedang sholat itu apa yang harus dilakukan ada orang penduduk asli. Mas, sampean salah, asalnya penduduk asli tempat ini. Sampean itu sholatnya menghadap ke timur sekarang. Ini, padahal orang Indonesia yang sholat menghadapnya kan ke barat. Apa yang dilakukan? Berputar 180 derajat dan sholatnya sah. Tanpa harus di, diulangi. Tanpa harus diulangi. Kenapa? Karena sholat yang pertama itu sah. Karena dia sudah berusaha maksimal cari kiblat, ternyata ternyata salah dan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani orang di atas kemampuannya. Dia sudah berjuang, dia sudah berusaha. Kalau ada matahari kan lihat, matahari, matahari ini isu itu berada di timur, berarti sholat ini. Ini matahari ini sore menghadir di barat. Ini bengi itu kan bisa menggunakan patokan bulan bisa menggunakan patokan bintang di negeri kita mbak. kalau malam-malam terus nggak ada bulan terus pingin sholat nggak ngerti arah kiblat bagaimana cara mencari arah kiblat bagaimana cara mencari arah kiblat malam-malam nggak -malam, ada bulan nggak ada nggak ada GPS jadi yani, nggak ada nggak ada HP gitu ya dan dia pingin sholat dan gak ngerti arah bagaimana cara menentukan arah kiblat kok kompas kompas apa ya, HP atau kompas rawon wis <laughs> bagaimana mencari kiblat cari bintang cari bintang bintang apa cari bintang sing bentuk iku gubuk penceng bentuk layang-layang di Indonesia cari bintang yang bentuknya layang-layang sampai nggak ngerti bintang mas ini cari bintang yang bentuknya layang-layang itu namanya kan rasi gubuk penceng nggih bener ya betul ini yani, kubu Lah, jadikan itu di sebelah kiri jenengan arah sebelah kiri agak belakang. Jadi, jadi misalkan misalkan dia nak Ini, misalkan gebuk yani, dilihat-lihat. Oh, itu Di sana misalkan gitu ya. Jadikan itu sebelah kiri, sebelah kiri, terus geser sedikit begini. Maka jenengan akan tepat menghadap Ka'bah. Ini akan tepat menghadap Ka'bah. Itu aturan Indonesia. Itu kata para ulama-ulama dulu tatkala sebelum ada kompas, sebelum ada apa? Sebelum ada apa? Kalau dari masjid ini bintang itu letaknya di mana? Letaknya di sana. Letaknya di sana. Di selatan persis. Jadi itu kita akan tepat menghadap ke arah ke arah ke arah Ka'bah. Itu kalau kalau malam. Lah, sudah berusaha cari matahari gak ketemu, cari bulan gak ketemu, cari bintang gak ngerti. Ngono Akhirnya berusaha. Berusaha untuk mencari arah Ka'bah, lalu sholat dengan hasil usaha maksimalnya itu maka sholatnya sah. Maka sholatnya sholatnya sah. Karena lah yukalifullahu nafsan illa usaha Fattakullaha. Allah kepada Allah semampu kalian. Tapi kalau ternyata tengah-tengah itu ada yang memberitahu dan dibetulkan maka berputarlah menghadap Ka'bah berputar berbalik menghadap ke arah Ka'bah. Tempat sholat inilah yang kemudian masyhur dengan nama tempat sholat yang terjadi dalam hadis ini, yang kemudian kondang dengan nama masjid kiblatain, masjid kiblatain, masjid dua kiblat. Maksudnya pernah ada sholat di tempat itu satu sholat dua kiblat. Jadi separuh sholat menghadap baitul Maqdis, separuh sholat menghadap, ini yani menghadap menghadap Ka'bah. Separuh sholat menghadap Baitul Maqdis, separuh sholat menghadap menghadap ke arah ke arah Ka'bah. Baik. Faida berikutnya ibarat jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala dari hadis yang berbarokah ini e, singkat aja waktunya mepet. Hadis ini menunjukkan kepada kita Orang-orang yang tidak senang dengan Islam Itu apapun yang disyariatkan Mesti dikomentari elek Makanya gak usah terlalu digubris Jadi Apapun yang kita lakukan itu mesti akan ada orang yang tidak senang. Gak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mampu berbuat semua orang itu ridho. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ridho nas la tudrak. Ridhonya semua orang itu tujuan yang gak mungkin bisa dicapai. Maka yang kita cari adalah ridhonya Allah. Wong seneng nggak seneng urusan nomor sekian. Yang penting yang utama itu Allah Subhanahu Wa Taala itu ridho. Dan yakinlah nek kita itu cari ridhonya Allah pasti Cepat atau lambat orang-orang itu akan menjadi ridho dengan kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala kan Rasulullah SAW itu bersabda. Innallaha iza ahabba abdan nada Jibril. Allah itu apabila mencintai seorang hamba, Allah itu manggil malaikat Jibril. Lalu Allah mengatakan, Inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Jibril, aku mencintai si fulan, cintailah dia. Fa'ahabbahu Jibril. Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril waro woro Ini waro woro Ini Nyebar bisa. Ini Jibril itu fanada Jibril fi ahli sama. Jibril itu lalu woro-woro menyampaikan kepada malaikat penghuni langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Allah itu mencintai si fulan, maka cintailah dia. Akhirnya semua penduduk langit pun mencintainya. Fauzia ala Akhirnya dia dijadikan Allah sebagai orang yang diterima di muka bumi. Jadi diawalilah segala sesuatu itu dari cinta Allah. Yang penting Allah itu ridha. Yakinlah suatu ketika nanti Allah mesti menjadikan kita itu diridhai oleh manusia, cepat atau lambat setelah kita mati atau pada waktu kita masih hidup. Betapa banyak orang itu yang para ulama masih hidupnya itu di penjara, mati di penjara, akhirnya mati itu dicintai setelah beliau meninggal dunia. Karena patokannya adalah mencari ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, tatkala Rasulullah SAW pindah kiblat demi mengikuti syariatnya Allah, orang-orang Yahudi komentar, "Barnawai, ya. biarin aja," kata jadi ya bahasa gampangannya itu kan. Oh, tuh urusan Muay Muhammad, lewong langit itu loh, lewong arah timur, arah barat, utara, selatan, milik Allah, menghadap kemana mana ya, terserah loh, dan serah Allah memberikan bentuk kepada siapapun ya Allah ini ke kehendaki. Terakhir, kalau ada orang melakukan ibadah, Oke, ada orang melakukan ibadah. Dan pada waktu dia melakukan ibadah itu, dia yakin, senyakin yakinnya kalau ibadah itu benar. Dengan mengikuti syariat Allah. Kemudian dia belajar, belajar, belajar. Kok ganti madhab? Ngerti istilah ganti madhab? Muntun. Ganti, ganti madhab. Lalu beribadah dengan cara yang lain. Ibadah yang kemarin tetap dapat pahala? Iya. Loh, kan dalam dunia fikih itu perselisihan para ulama itu normal tuh. Perselisihan para ulama itu normal. Is, yes. ya is koyo lah salat subuh itu wonten sing kunut, wonten sing boten kunut. Imam Syafi'i rahimahullah taala memerintahkan mensyariatkan kunut. Imam Abu Hanifah mengatakan enggak, enggak kunut. Jadi keren loh, sing kunut itu ngikuti Syafi'i, sing enggak ngikut ngikuti Abu Hanifah. Ngono loh jadi keren. Ini enggak usah mau di NU, mau di kan enggak patek keren. Jadi, jadi maksudnya itu, maksudnya itu hanya lingkup Indonesia. Nik kunut NO, oh, Nikak kunut Muhammad. Itu kan lingkup Indonesia. Kalau kita luaskan ke lingkup internasional itu kan jadi keren. Nik sing kunut itu imamnya Syafi'i sama Malik. Sing gak kunut imamnya Abu Hanifah sama Ahmad. Jadi jadi keren. Ini, jadi keren. Lah, ada orang itu ceritane, ceritane itu ada orang. Itu itu kayak apa cerita niki? itu itu selama iki salate kunut kunut. Dia meyakini kalau kunut itu sunnah sebagaimana itu adalah dalam madhab syafi'iyah. Ngerti nggak? Kemudian dia itu ngaji karo ustad baru, ono ustad anyar, untuk kemudian ngaji. Ustad itu kebetulan nggak kunut, kebetulan nggak kunut. Akhirnya melok melok, nggak kunut. Akhirnya sekarang salat itu nggak pakai kunut. Pertanyaannya, salat yang selama ini dia lakukan dengan kunut tetap berpahala? Ya tetap berpahala tetap berpahala. Kenapa? Dulu dia lakukan di atas kebenaran saat itu, sekarang dia lakukan di atas kebenaran saat ini. Sebagaimana dulu para sahabat tatkala sholat menghadap Baitul Maqdis, itu adalah kebenaran saat itu, tatkala kemudian sholat menghadap ke Ka'bah, juga kebenaran saat itu. Lah begitu kemudian sholat sudah dirubah ke arah Ka'bah, kok tetap ngeyel? Menghadap Baitul Maqdis, ya sah. Ya, tidak, ya tidak sah. Begitu. Jadi Islam itu indah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menjawab komentarnya wong Yahudi. Orang-orang Yahudi itu komentar, "Delok entah, jadi salat kok pindah kiblat? Lah kemarin-kemarinnya sudah mati sebelum pindah oh sebelum kiblat itu pindah. Itu gimana kasusnya?" Maka Allah mengatakan, "Innallaha la yuzi wa ma Allahu yuzi, yuzi imanakum." Allah itu enggak menyia-nyiakan imannya mereka. Allah itu enggak menyia-nyiakan amal kalian. Mereka kemarin melakukan kebenaran versi zaman itu. Dan itu adalah kebenaran dan kebaikan dan mendapatkan pahala. Tatkala kemudian berubah, maka itu pun kebenaran dan kebaikan versi yang yang sekarang. Wallahu a'lam Ini beberapa faedah singkat yang bisa kita ambil dari hadis yang berbarokah yang kita baca pada pagi hari ini. Kita akhiri majelis kita para jamaah sekalian. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik. Syahdu an la ilaha illa anta.